Alhamdulillahil akbar. Khalaqal kauna wa dabbar. Khalaqal insana thumma amatahu thumma akbar. Wa arsalar rusula wa akhbar. Wa anzalal Qur'an al-karim fihi al-idhat wal ibar. Fahada wa ahalla wa amar. Wa naha wa harrama wa zajar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu khairul bashar. Wa ala alihi al-mutahhar. Wa ala man sahabahu wa azarahu wa waqar. Wa ala at-tabi'in lahum bi ihsanin fi kulli athar. Ila yawmil mahshar. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, tak bosan-bosannya kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi. Pada hari ini, pada Jum'ah kali ini, kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah Jum'ah. Semoga barokah, inayah, dan rahmatnya senantiasa mengalir kepada kita semua. Salawat dan salam kita doakan, kita mohonkan agar di mohonkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sedang jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana kewajiban khatib berwasiat, marilah kita tingkatkan takwaan kita dengan sebenar-benar takwa. Di dalam ayat surah Al-Baqarah yang baru saja saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib al ayah. Sidang jemaah Jumat, pada Al-Baqarah ayat 177 ini, kalau kita lihat artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu sebagai suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang yang meminta-minta, dan orang yang memerdekakan hamba sahaya, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar, baik dalam kesempitan, penderitaan, serta peperangan. Mereka itulah orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, takwa sebagaimana wasiat khatib di berbagai mimbar Jum'ah senantiasa dikumandangkan, senantiasa disampaikan, baik kepada diri khatib dan juga jamaah sekalian. Ayat yang baru dibacakan, sekurang-kurangnya ada 5 dimensi takwa. Yang pertama, dimensi keimanan. Beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Di dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah disebutkan bahwa pokok pikiran yang pertama adalah hidup manusia harus berdasar tauhid. Mengesakan Allah, bertuhan, beribadah, dan patuh hanya kepada Allah. Rumusan ini menegaskan bahwa dimensi keimanan merupakan satu hal yang menjadi dasar kehidupan kita di dalam perilaku kehidupan.
bertuhan kepada Allah, tidak kepada selainnya. Allah merupakan tempat bergantung, karena Allah Maha Pengatur dan Allah Maha Pemelihara Aram. Maka konsekuensi logisnya adalah bahwa manusia membutuhkan agama. Keimanan yang otentik di sini berarti adalah ikhlas. Karena otentik, iman yang otentik bukan iman yang penuh kepura-puraan, bukan iman yang penuh mengharapkan imbalan, tetapi keimanan yang hanya mengharapkan keridhaan Allah semata. Sebagaimana ditegaskan dalam surah At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Jikalau mereka sungguh ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya dan demikian pula Rasulnya, sungguh kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah, tentu yang demikian lebih baik bagi mereka. Ayat ini menegaskan bahwa yang menjadi tujuan manusia, yang menjadi orientasi manusia hanya keikhlasan semata, bukan duniawi. Apa yang kita tampilkan hakikatnya adalah pencitraan semata. Bagi saya yang sehari-hari menjabat sebagai dosen, maka dosen itu juga merupakan tampilan semata. Kalau otentik, maka tampilan sebagai dosen tentu apa adanya, tidak dibuat-buat. Bagi politisi juga seperti itu, tidak peduli apa kata orang, tetapi yang terpenting adalah keridhaan Allah semata. Tidak peduli kita sebagai wartawan, tidak peduli kita sebagai profesi apapun, tetapi tujuan utama adalah keridhaan Allah. Keimanan yang otentik ini pastilah tidak penuh kepura-puraan, tidak penuh dengan pencitraan, tidak butuh iklan, tidak butuh media, tetapi medianya hanya keridhaan Allah semata. Ikhlas tentu saja bersih dari segala bentuk pamrih. Menarik, mungkin pernah kita mendengar cerita ini di kitab Riyadhus Shalihin dan disampaikan di beberapa khotib. Ada pemuda yang taat, ahli ibadah. Digambarkan ia ahli ibadah. Suatu saat ia ingin mencari rizki di kota. Kemudian di tengah perjalanan, ia lihat ada pohon yang tinggi besar, yang pohon itu sedang disembah masyarakatnya, sedang disembah kaumnya. Kemudian karena ia pemuda yang taat, ia pulang lagi ngambil kampak untuk menebang pohon tersebut. Namun demikian, di tengah jalan ia dihadang sosok yang tinggi besar, kemudian terjadi negosiasi. Mengapa engkau harus tebang pohon itu sementara masyarakatnya tidak mengganggu dirimu? Pohon itu juga tidak mengganggu dirimu. Tetapi si pemuda yang taat ini mengatakan, pohon ini karena ketaatanku hanya kepada Allah semata, pohon ini telah merusak tauhid, telah merusak keimanan wargaku, kampungku, maka aku pasti akan tebang. Karena terjadi negosiasi yang alot, maka kemudian terjadilah perkelahian dan dipastikan pemuda yang taat memenangkan meskipun tubuhnya kecil. Karena sudah berada pada masa kritis, sosok yang tinggi besar tadi kemudian mengajukan grasi, mengajukan toleran. Bagaimana sekiranya jika saya diberikan pengampunan, saya janji jika engkau setelah menunaikan sholat akan aku berikan 3 keping dinar emas. Kemudian si pemuda ini setuju karena ia juga ke kota dalam rangka mencari rizki. Nah, ketika ia pulang ditemukanlah 3 keping dinar emas setelah ia habis sholat sampai 3 kali berturut-turut. Namun kemudian pada sholat yang 4 ia tidak menemukan lagi. Ia kemudian marah pada sosok yang tinggi besar. Kali ini ia membawa kampak dan tidak ada ampun, maka ia kemudian pergi ingin menebang kapak. Lagi-lagi di tengah jalan ia lihat sosok yang tinggi besar tadi, terjadi negosiasi lagi dan terjadi perkelahian yang dahsyat. Namun kali ini sosok atau pemuda yang taat dikalahkan oleh sosok yang tinggi besar yang ternyata adalah iblis. Kemudian terjadi dialog. Mengapa tenagamu sekarang luar biasa kuatnya dibandingkan 4 hari sebelumnya? Apa jawab iblis? 4 hari sebelumnya
kamu menunaikan niat menebang pohon karena ikhlas lillahi ta'ala, sementara hari ini kamu menebang pohon karena demi keping dinar emas. Naudzubillah. Demikianlah gambaran betapa orang yang ikhlas, orang yang tulus, orang yang keimanan yang autentik, maka akan melahirkan energi yang dahsyat, akan melahirkan energi yang luar biasa dibandingkan orang yang penuh kepura-puraan. Karena orang yang penuh kepura-puraan pasti ada batasan, batasan malu, batasan dikucilkan, batasan dibully. Tetapi orang yang tanpa kepura-puraan, yang imannya autentik, tidak ada batasan, batasannya hanya ridho Allah semata, maka energinya akan luar biasa dahsyat. Ini banyak dibuktikan, baik penelitian psikolog. Kalau orang yang tanpa beban, maka akan melahirkan energi yang luar biasa dibandingkan orang yang penuh beban pencitraan. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, pada dimensi yang kedua adalah dimensi sosial. Kalau yang pertama adalah dimensi keimanan yang otentik, maka yang kedua adalah dimensi sosial, yaitu memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, baik yang memerlukan pertolongan maupun orang yang meminta-minta, dan orang yang memerdekakan hamba sahaya. Dimensi sosial lagi-lagi luar biasanya juga disebutkan di dalam rumusan mukaddimah anggaran dasar pokok pikiran yang kedua, yaitu bahwa manusia adalah makhluk sosial, hidup manusia bermasyarakat. Orang yang beragamanya baik, maka iman dan sosialnya juga baik. Baik buruknya agama seseorang, kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, tidak dilihat baik buruknya ibadah seseorang, tetapi dilihat baik buruknya terhadap tetangganya, amalnya. Jadi tidak hanya cukup semata ibadahnya, tetapi juga sosialnya. Itulah mengapa ibadah yang kita jalankan selalu berdimensi ritual dan juga selalu berdimensi sosial. Seperti sholat takbiratul ihram, pengagungan atau ritual kepada Allah semata, dan diakhiri dengan salam, dimensi sosial, menebarkan kedamaian. Begitupun puasa, dimensi ritual, hanya satu-satunya ibadah hanya untuk Allah, tetapi pada saat yang bersamaan ada dimensi sosial. Begitupun dengan zakat dan haji, pasti ada dimensi ritual dan juga ada dimensi sosial. Maka beragama yang baik tentu tidak cukup hanya semata-mata beribadah kepada Allah, tetapi juga harus diiringi dengan dimensi sosial. Belakangan tentu saja dimensi sosial yang baik tidak cukup hanya kita memberikan sesuatu kepada orang lain, tetapi juga menjaga mulut, menjaga kedengkian, iri hati, tidak puas diri kepada orang lain yang memperoleh kenikmatan, sementara puas diri kepada orang lain yang diterima atau ditimpa musibah. Ini menunjukkan bahwa dimensi sosial tidak hanya semata-mata memberikan sesuatu kepada orang lain. Banyak ayat-ayat dan hadis yang menegaskan demikian. Dalam konteks misalkan media sosial, dimensi sosial yang baik, kita jaga mulut kita, status kita, postingan kita. Tidak ada lagi misalkan istilah cebong dan kampret, tuduhan PKI kepada 01 atau tuduhan 5 tahun berganti agama kepada 02. Naudzubillah. Kita buktikan bahwa diri kita adalah orang yang sosialnya baik, yaitu menjaga mulut, menjaga postingan dari yang dijauhi agama. Beragama sekali lagi tidak hanya diminta, tidak hanya memberi, tetapi juga dilakukan dengan ikhlas. Beragama sekali lagi tidak meminta, tetapi memberi. Memberi kebaikan, baik dari mulut maupun sesuatu yang kita miliki. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, dimensi yang ketiga adalah ketaatan atau ibadah. Disebutkan di dalam Al-Quran tadi, Al-Baqarah ayat 117, yaitu mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dimensi ketaatan ini penting karena luar biasa Allah menegaskan di sini dimensi ketaatan, yaitu pada aspek sholat dan aspek zakat. Karena ibadah yang kita lakukan rutinitas 5 kali sehari dan juga kita menunaikan zakat atau infak, itu adalah sesuatu yang gampang tapi berat dilakukan. Kita sholat seolah-olah gampang, tetapi rutinitasnya kita berat melakukan. Begitupun kita memberikan infak, zakat, seolah-olah gampang, tapi dalam praktiknya kita berat memberikan kepada orang lain. Dimensi ketaatan tentu saja ketaatan mutlak, tidak dengan kepura-puraan. Dimensi yang tanpa
imbalan. Kita memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa memberikan imbalan. Begitupun tampilan kita apa adanya, tidak penuh dengan kepura-puraan. Dimensi yang keempat adalah amanah, yakni orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam hadis disebutkan tidak ada keimanan bagi orang yang tidak amanah. Iman dan amanah satu akar kata, bahwa iman hakikatnya adalah memberikan aman, memberikan rasa aman dan memberikan kepercayaan penuh hanya kepada Allah dan Rasulnya. Tentu saja bagi orang yang tidak amanah maka tidak ada keimanan. Iman adalah rasa aman kepada Rasulullah, maka orang yang memberikan yang menunaikan amanah juga memberikan rasa aman kepada lingkungannya, kepada warganya, kepada anggotanya. Maka jika ada pimpinan partai politik, pejabat, pengelola, siapapun termasuk diri kita, jika masih tidak amanah, maka hakikatnya ia tidak beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Dimensi yang kelima atau yang terakhir adalah kesabaran. Wassabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba'. Yaitu sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, sabar gampang diucapkan, tetapi sulit dilakukan. Kadangkala kita sering ketukar antara syukur dan sabar. Mana yang lebih kita syukuri, ketika kita menerima kenikmatan atau ketika kita ditimpa musibah? Kadang kita justru bersyukur ketika kita ditimpa kenikmatan, tetapi bersabar ketika ditimpa musibah. Padahal sabar dan syukur adalah dua sayap yang tidak boleh dipisahkan. Kita bersyukur ketika kita ditimpa kenikmatan, tapi juga ketika kita ditimpa musibah. Begitupun ketika kita sabar, bukan hanya ketika kita ditimpa musibah, tapi juga ditimpa apa menerima kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah dimensi takwa yang disampaikan di dalam Al-Qur'an, Quran surah ayat 117. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa yang disampaikan lima dimensi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman, Islam, ihsan, dan kita juga senantiasa termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nas'alukal huda wattaqa wal ifafa wal ghina. Allahumma nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah wa la dzikrullahi akbar.